Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jumpa lagi dengan channel Kumbo Karno. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan speaker protector. Nah, ini ada dua model speaker protector ya. Fungsinya sama, yang ini stereo dan yang ini mono. Kalau yang ini dia mempunyai dua lampu, yakni lampu protect dan lampu on ya. Nah, kalau yang ini dilengkapi dengan empat lampu indikator, yang mono ini ya. Nah, jadi dilengkapi dengan empat lampu indikator, yakni lampu clip, lampu signal, lampu power, dan lampu protect. Oke, yang akan saya berikan tutorialnya adalah yang mono ya, yang ini tutorial cara pemasangannya ya. Oke, sebelum saya jelaskan cara pemasangannya, saya jelaskan dulu di sini. Fungsi dari speaker protector adalah melindungi speaker kita dari terbakarnya voice coil ya. Jadi melindungi speaker dari terbakarnya voice coil. Jadi fungsi speaker protector ini adalah melindungi speaker jika terjadi konslet pada power. Jadi jika power kita mengalami konslet atau short, jadi tidak pengaruh ke speaker ya. Kalau speaker protector ini bekerja dengan semestinya, jadi biar aman speaker kita, power kita kasih tambahan speaker protector ini. Oke lor, langsung aja saya jelaskan juga di sini. Nah, di sini ada skun ya. Ada skun-skun. Ya, ini skun atau soket ya. Di sini ada speaker in. Ya, ini nanti dapat dari speaker dari driver power. Lalu di sini ada ground, nanti dapat groundnya driver bisa langsung dari CT juga bisa. Lalu di sini ada speaker out. Nah, untuk speaker out ini yang menuju ke speaker. Ya, kabel menuju langsung ke speaker. Lalu di sini juga ada untuk tegangan supply. Di sini tertulis 18 volt. Ya. Tapi saya menggunakan 15 juga masih bisa. Ada yang pakai 12 volt juga ada. Nah. Oke lor, langsung aja kita praktekkan cara pengkabelannya. Sangat mudah ya. Oke, langsung aja. Oke lor, di sini sudah saya pasang speaker protector yang mono tadi ya, seperti ini. Jadi ini sudah saya pasang di sini. Langsung aja cara pengkabelannya. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah kabel tegangan. Ya, kabel tegangan CT 15 volt atau CT 18 atau CT 12.
tergantung dengan PCB speaker protektornya. Oke, ini langsung dari CT, dari trafo ekstra maksud saya. Nah, itu yang di belakang. Ya. Nih. Langsung saja kita masukkan ke sini. Oke. Untuk power supply sudah kita pasang. Lalu selanjutnya untuk speaker in. Speaker in kita dapatkan dari speaker out atau dari driver power. Biasanya ada tulisan speaker ya, yang positif ya. Nah, seperti ini. Biasanya seperti ini tulisannya. Ya. Oke. Kita masukkan ke speaker in. Nah, di sini speaker in langsung kita masukkan sekunnya, kita pasang sekun. Nah, seperti ini. Ya. Lalu untuk berikutnya kabel ground. Kabel ground di sini di driver juga ada ground ya. Bisa kita dapatkan dari ground driver, juga bisa kita dapatkan dari CT trafo juga bisa. Nah, ini untuk CT trafo saya masukkan ke driver ya. Masuk driver. Lalu di driver ada soket satu lagi untuk ground. Yang ini ya, yang kabel biru ini kita masukkan ke ground. Ini ya, kita tancapkan ke ground. Oke, speaker in sudah, ground sudah. Lalu berikutnya speaker out. Speaker out. Oke. Ini ya. Nah, ini speaker out. Speaker out itu speaker yang langsung ke kabel speaker out yang langsung menuju ke speaker. Nah, di sini ada main plus ya. Oke. Untuk speaker out kita pasang yang plus ya. Plus dari speaker kita masukkan. Nah, lalu yang main dari speaker kita bisa dapatkan ground di sini. Nah, ini tadi ada dua ground ya, dua soket untuk ground kita masukkan di sini. Ya, sudah selesai. Hanya seperti itu ya. Nah, kita cek lagi. Kita cek sekali lagi ya. Ground, speaker in. Ini ground, ini speaker in. Ini ground lagi untuk speaker ke speakernya. Lalu di sini speaker out, speaker positif. Lalu di sini tegangan untuk tegangan untuk supply, tegangan speaker protector. Oke lor, langsung aja kita coba. Kita coba menggunakan musik ya. Seperti biasa dulur, saya menggunakan langsung HP tanpa aksesoris ya. Ini kabel audionya, audio in. Di sini volume. Ini HP-nya. Oke, saya nyalakan dulu. Nah, perhatikan lampu indikator.
Lampu yang pertama menyala lampu merah, lampu protek, lalu beberapa detik digantikan dengan lampu power, power on. Oke, kita kasih musik. Nah, saya besarkan sedikit. Nah, sudah terdengar musiknya. Itu tadi cara pemasangan speaker protector mono. Caranya sangat mudah dan semoga mudah dimengerti ya untuk pemula ya. Nah, semoga bisa dimengerti yang saya jelaskan tadi untuk cara penyambungan kabel-kabelnya. Oke lor, sekian dulu video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.